Masya Allah, Masya Allah. Bukit Bintang bersolawat, bertakbir. Allahu Akbar. Wah. Rasulillah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wah. Masya Allah, ini keberanian Malaysia untuk menyuarakan free-free Palestina ya guys ya. Menyuarakan bagaimana supaya kita itu peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Seperti itu ya guys ya, Masya Allah. Masya Allah. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat banyak di request oleh teman-teman sekalian nih guys ya. Di mana ini adalah suasana di mana Malaysia ya, rakyat Malaysia atau Islam di Malaysia merayakan hari Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diadakan di Bukit Bintang. Dan setiap tahun, hampir setiap tahun itu ada ya guys ya. Tahun kemarin juga ada, tahun sekarang ada. Ini 2.0, berarti ini yang kedua mungkin ya guys ya. Di tahun kemarin kan sebab covid itu kan, selepas covid baru ada, lepas itu tahun ini juga ada. Masya Allah, kemeriahannya sangat-sangat meriah. Nah, tanpa berlama-lama guys ya, saya mengucapkan selamat hari Malaysia. Dan mari kita senantiasa bahagia dan gembira dengan hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Wow. Ada barongsai juga di sini. Selamat hari Malaysia. Jiwa merdeka. Dan bertepatan juga ya guys ya, di hari ataupun tanggal lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal di tahun 2024 ini ya guys ya. Masya Allah. Oh, ada ustaz-ustaznya di situ ya guys ya. Oh, ini kolaborasi juga ini ya, barongsai dan juga ada hadrohnya nanti kayaknya nih guys. Prophet Muhammad for all. Keren sih, mantap. Wow, keren. Kita bisa lihat juga kemeriahan daripada Bukit Bintang di malam hari ini ya guys ya. Wah. Rasulillah. Ada silatnya juga di sini.
insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, Palestina. Malaysia, apa tu? Stand with Palestine. Ya, keren. Ramai banget guys, masya Allah, pendekar-pendekar. Ada kombinasi, masya Allah. Wah, ada bule juga tuh tadi, masya Allah. Masyaallah. Kami rakyat Malaysia dan saudara-saudari Islam
dan saudara-saudari Islam berdiri teguh menyokong perjuangan rakyat Palestin dalam usaha mereka mendapatkan kembali hak kemerdekaan negara yang dirampas secara zalim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last missing girl same way. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a great and noble figure, stand as a blessing to all of Christians. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam does not belong to any race or group, but to all of humanity. He brought a universal message of love, assuming the safety and well-being of all mankind in both this world and the hereafter. It is the responsibility of your family to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to teach as found the Quran and Hadith. We are also obligated to practice his noble character in every aspect of life. The liberation of all humanity to family. Let us offer our love and solidarity towards our Muslim brothers and sisters in Gaza. Why condemning the genocide and support of the people? Saya dari tadi ngeliatin guys ya, di atas ini ya guys ya. Nah di atas ini guys, semuanya ini dikasih bunga ya, Masya Allah. Ini keberanian Malaysia untuk menyuarakan free Palestina ya guys ya, menyuarakan bagaimana supaya kita itu peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, seperti itu ya guys ya. Masya Allah. In support of the Palestinian people's struggle to reclaim their right to independence, which was unjustly taken away. Masya Allah. Bukit Bintang bersolawat, bertakbir. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We don't forget to make dua for our brothers and sisters in Gaza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا عليهم يا الله. اللهم اجعل صمودهم قوة وثباتهم نصرة وبأمورهم رحمة. اللهم درّ جراحهم وارحم شهداءهم واشف مرضاهم. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita percaya jalan harap kami pulang, inilah sumpah pendekar kita menuju medan batin.
inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju Medan Merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Alright guys, ada selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, kemeriahan suasana Bukit Bintang bersolawat ya di Kuala Lumpur ini ya guys ya. Masya Allah, selamat hari Malaysia juga buat teman-teman semua yang ada di Malaysia. Dan Masya Allah, kita menyambut kemeriahan ya, kegembiraan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan hadirnya dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang berada dalam kejahilan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang ini ya guys ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang mana dulu wanita dihina, dicaci, ya dicampakkan, dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita menjadi mulia dan dimuliakan. Masya Allah. Semoga rakyat Malaysia hidup senantiasa dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami cinta dan rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbagai kaum sambut Maulidur Rasul. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua dan aman damai negara kita. Salam Maulidur Rasul dan selamat hari Malaysia. Masya Allah, banyak banget komentar-komentar di sini ya guys, meremang dan jatuh air mata. Ya, ketika kita ya orang Melayu semuanya berkumpul di situ, orang Indonesia saya yakin juga ada di sana, orang India, orang Cina, orang Melayu semuanya berkumpul di situ untuk menyambut Maulidur Rasul di pusat kota KL. Ini bukan anjuran pihak berkuasa tetapi oleh badan NGO sahaja. Semoga umat Islam senantiasa dilindungi dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya lagi, bagusnya lagi tadi ya guys ya, meskipun ya itu bukan dari kerajaan, tapi NGO-NGO ini sangat-sangat tertib ya, bagus banget. Dan juga apa yang disampaikan ditranslate ke bahasa Inggris sehingga orang yang pendatang dari sana ya kan, yang mendatangi Malaysia ataupun pelancong-pelancong bisa juga faham dan mengerti apa yang disampaikan. Masya Allah. Dan mereka antusias di sana, sampai bule-bule pun ikut memegang bendera ataupun bunga, bahkan sampai istilahnya juga ikut beriringan ya menuju kepada kumpulan-kumpulan untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, tabarakallah. Terbaiklah guys ya. Kita perlu tiru itu ya guys ya, karena kebaikan-kebaikan ini akan menjadikan semangat berkobar untuk senantiasa bersatu dalam bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.